بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ومسلمين المسلمات سجناب تشينتا بنجوم بلستري ورسال نبي محمد sallallahu alaihi wa ali wa wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin segenap hadirin rahimakumullah alhamdulillah kita malam ini akan melanjutkan kisah Nabi La Yunus alaihi salatu wassalam kini Nabi Yunus keberadaannya dalam perut ikan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 87 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa dhannuni wa dhanun itu nama lain dari sahibul hud an nama ikannya itu al ikan besar orang yang masuk dalam ikan besar Idh zahaba mughadiban ketika dia berangkat meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dengan kaumnya Fadhanna Kata Allah maka Nabi Yunus menyangka Kami tidak memberikan kesulitan kepadanya فَنَادَ فِي Itu sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya Sekarang Nabi Yunus berada dalam perut ikan fanada Nabi Yunus menyeru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fi dhulumat fi dhulumat jamak muannas salim Nabi Yunus mengalami tiga kegelapan dhulmatul lail gelapnya malam dhulmatul bahr gelapnya laut Wa dulmah batnil hut Gelapnya perut ikan tiga. Gelapnya malam Gerap gelapnya laut Gelapnya perut ikan Subhanallah Ini ujian yang sangat sulit Bagaimana Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan itu karena beliau berzikir kepada Allah subhanahu wa taala begitu juga dengan kita gimana caranya kita mau keluar dari kesedihan gimana caranya kalau kita mau keluar dari kesulitan berzikirlah kepada Allah ingatlah kepada Allah subhanahu Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan zikir daripada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam yang mendapatkan ilham dari Allah. Nabi-nabi alaihi Salatu wasalam menyampaikan munajatnya itu berdasarkan وحيو لرئ الله سبحانه وتعالى. وتنجوك لرئ الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سمعان سبحانك إني كنت من الظالمين. نعيت زكريا نبي يونس yang terkenal dengan sebutan tasbih Nabi Yunus kadar kalimat subhanak la ilaha illa anta tiada Tuhan selain engkau ya Allah subhanaka engkau maha suci ya Allah inni kuntu minazalimin zalimin sesungguhnya aku dalam keadaan menzalimi diriku sendiri

dalam zikrullah sama saja sedang berdoa. Antum punya wirid banyak. Ah. Sehari baca Quran 3 juz. salawat 3000. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450. La ilaha illallah 10000. Sampai enggak sempet doa banyak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kamu lebih baik dari apa yang kamu harapkan. Jadi banyak zikir ini bagian dari dari doa. Fanada ini Allah katakan. Nabi Yunus tidak bilang, "Ya Allah, keluarkan aku dalam perut dari perut ikan ini." Ya Allah selamatkan aku kembali kembali ke negeriku. Nah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu makanya hidup kita coba lihat deh kalau kita lagi kurang-kurang zikir ada aja masalahnya yang bikin kita susah artinya kita masih disayang Allah kalau orang udah gak disayang Allah gak zikir dibikin seneng hidupnya Enggak zikir dibanyak dibikin banyak duitnya. Itu Allah udah enggak senang sama hambanya begitu. Udah enggak dikasih apa? Enggak dikasih alarm lagi. Makin sombong, makin sombong, makin sombong. Itu ibaratnya orang yang dinaikin lift ke tingkat paling atas di hotel mewah tapi buat di atasnya buat dijorokin. Jangan iri sama orang begitu. Kita kadang-kadang suka ngomong begitu sih, tuh nggak zikir, hidupnya seneng tuh, rumahnya gede, mobilnya bagus, padahal kita tahu dia kagak sholat kagak ini. Ente iri sama orang begitu. Ente kasihan orang begitu, bukan iri dong. Orang lagi di kok ente iriin, mau kayak begitu? Tuh dulu pernah tuh orang-orang yang ngelihat korun begitu. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Ada orang-orang ngukur kesuksesan itu dari segini. Ini. ini apa ini? Ini jari. Kelamaan libur sih. Jari dibilang pulus. Makanya libur jangan lama-lama. Ya salam. Jadi dulu di surat Al-Qasas itu ayat 79 saya keluar sedikit. Fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qarun tahu Qarun enggak? Qarun, kenal enggak? Hah? Orang mana dia Dia enggak tinggal di Tebet loh. Fakharaja 'ala qaumihi fi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Korun keluar dari apa? dari kediamannya itu nampangin kekayaannya di hadapan kaumnya Bani Israel ini Allah berfirman nih ayat 79 surat apa tadi 28 jangan sampai kita kena kayak begini nih ini ada ayatnya semua nih qala yuriduna alhayata dunya kata Allah berkata mereka yang menginginkan kehidupan dunia artinya mereka yang nggak punya cita-cita akhirat jadi merasa hidup tuh ya hanya dunia aja. Mereka bilangnya begini. Ya laitalana mithla ma utiya qarun innahu ladhu haddin azim. Andaikan kita diberikan seperti apa yang didatangkan kepada Korun, sesungguhnya Korun mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nggak tahu kita ada nggak yang begitu nggak tahu deh. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi kita nih pas ngelihat ada rumah orang bagus gitu, wah beruntung banget nih orang hidupnya. Tapi ngelihat orang istiqomah ke masjid, enggak tuh, enggak menilai beruntung. Ngeliat orang jabatannya tinggi, wah beruntung banget nih orang nih. Kemana-mana dihormatin jabatannya tinggi. Tapi ngelihat ulama yang alim yang soleh, nggak ngomong dia beruntung, nggak tahu di sini hadir nggak orangnya, hadir kan? nggak, nggak ada. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. -dosa. Hati-hati loh, kalau kita kayak begitu, kita masuk di ayat ini, tujuh sembilan, orang yang menganggap keberuntungan itu adalah kekayaan, belum tentu. Makanya akhirnya jadi begitu. Dia rajin ibadah, tapi dia iri sama orang nggak ibadah. Yang dikasih maju. Kacau nanti. Kalau nggak kuat-kuat iman, besok dia akan tinggalkan ibadahnya. Karena dia berpikir, oh dengan tidak ibadah duit banyak nih. Bahaya nih. Godaan setan nanti. Masuk setan. Makanya Jangan terlalu banyak ibadah, nanti ngeri begini ujiannya begini. Ah setan itu. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Wa qala alladziina <tik> <tik> utul 'ilma berkata orang yang didatangkan ilmu oleh Allah artinya ilmu tentang 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 kehidupan yang sebenarnya ilmu tentang akhirat. Wailakum, ini orang-orang yang ngomong korun lagi beruntung. Wailakum, ceraka kalian. Sawabullah, pahala yang Allah janjikan. Khairun, jauh lebih baik dari semua ini. Jauh lebih baik dari apa yang nampak di hadapanmu itu mobil mewah, rumah megah apa itu nggak ada apa-apanya sama pahala yang Allah janjikan. Dan Allah berikan itu liman aman bagi orang yang beriman, wa salihan dan orang yang beramal saleh. Fokus aja beriman beramal saleh. illa sabirun dan tidak akan mendapatkan pahala besar dari Allah itu kecuali orang yang sabar di dunianya sabar. Dia nyari duit banyak tapi buat akhirat hidupnya sederhana tapi dia lebih banyak nyumbangnya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah. Ya salam. ya salam. Jadi berzikir kepada Allah bagian dari berdoa. Bagian dari berdoa. Seperti itu ya cerita yang udah ma'ruf ya sering diulang-ulang sama para kiai, para dai tentang Imam Ahmad bin Hambal yang datang ke satu tempat ya pernah dengar ya kisahnya ya Imam Ahmad bin Hambal ente kenal gak Imam Ahmad bin Hambal Hah? bukan Pak Hambal di sini bukan Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i ahli hadis hafal hafal sejuta hadis dengan sanatnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, wa alaihi wa nyaru sekali waktu nyaru datang ke satu tempat orang pada kenal namanya tapi belum tentu kenal apa wajahnya dia biasa aja datang ke tempat itu nggak dikasih minap sama marbot masjidnya marbot masjidnya nggak tahu kalau ini Imam Ahmad kalau tahu Imam Ahmad berebut orang kampung sama dia namanya terkenal di mana mana muridnya sejuta hadis hafal gimana antum berapa hadis apa Kadang-kadang orang kita baru ngapal dua tiga hadis, nggak ada hadisnya tuh, nggak ada hadis. Astagfirullah. Main kagak ada aja. Baru hafal tiga hadis, main kagak ada aja gayanya. Sekali aja ngecek ngecek ke Google. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Jangan begitu. Dulu saya pernah tuh ketemu ada satu orang kalau nguburin nggak mau doa bersama habis nguburin nggak ada doa nggak ada sekali waktu dia yang mimpin penguburan dia baca doa bersama loh anak kaget anak tanya jamaahnya ini dulu kan dia nggak ada doa nih habis nguburin kok sekarang pakai doa ternyata ada hadisnya ya ternyata dari dulu ada hadisnya sebelum dia lahir ya udah makanya kalau belum ketemu jangan ngomong kagak ada ntar kalau udah ada malu nanti belajar dulu tanya kiai-kiai yang alim yang soleh yang udah lebih dulu dari kita Jangan main kagak ada kagak ada aja terus gitu ada kan pakai kan akhirnya kan ternyata ada pakai ternyata lagi sebelum main terakhir udah ada. ya salam ini mana sih nggak bagus orang sana suka nggak mau tabayun gitu mentang-mentang oh ini dianggap bukan gurunya nggak mau tabayun tabayun ada kiai mengamalkan sesuatu antum belum tahu ini datengin tuh kiai tanya di kitab mana apa nggak apa-apa jadi nambah ilmu, jangan ngomong kagak ada aja. Balik lagi, Imam Ahmad datang ke satu masjid. Akhirnya pada saat itu diusir sama marbotnya nggak boleh nginep. Begitu keluar ada pedagang roti, Ruti ya? bukan roti bukan, Ruti. Ini dari gandum nih. Nah, ini bahasa bahasa penting. Akhirnya Ta'al ya Syekh Bid indana Maksudnya nginep di tempat kita Suruh nginep di tempat dia Dia dagang roti Alafu ya saya Ente istirahat ana mau bikin roti Khubus Bahasa Arab khubus ya Bikin khubus dia Tapi Sembari dia apa Kerja Ini mulutnya zikir terus nanti tasbih, nanti istighfar, nanti salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, nanti bacaan-bacaan Quran yang beliau apal beliau baca, ngerti tak? Jadi nanti, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, astaghfirullah al Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Ini gak berhenti nih Zikir, salawat, Quran, zikir, salawat, Quran, semuanya gak berhenti Semuanya zikrullah ya Tasbih, salawat, Quran, begitu ya Selesai kerja, dia nggak tahu ini Imam Ahmad. Nanya Imam Ahmad, antum, masya Allah, saya lihat selama kerja, zikir nggak berhenti. Ya, gimana lagi saya? Kita hambanya, kita butuh pertolongan Allah. Antum banyak ditolong sama Allah ya, kata Imam Ahmad. Wah, anak, kadang-kadang ana belum belum bicara nih, ana belum doa udah dikobul Allah maka itu orang-orang yang pernah sekali waktu ada orang ngomong zaman sekarang susah nih. Zikir sama Allah. Dia, dia bilang bukan begitu, bukan begitu gimana? Ada orang curhat mau kita sekarang susah nih. Zikir sama Allah nih bilang begitu. Bukan begitu masalahnya, kok bukan begitu masalahnya gimana? Ente gak zikir ya susah. Yang zikir aman-aman aja. Ya salah kurang susah apa ayo ente kalau dibandingin saya dati hajar sama Nabi Ismail ibu sama anak bayi ditinggal di kota Mekah nggak ada orang ayo ente masih banyak saudara masih banyak temen pagi-pagi masih ada yang jual nasi uduk wabihun apaan susahnya ente kurang zikir doang orang kurang zikir begitu ngeluh aja bawaannya semoga Allah ampunin dosa-dosa dosa kita Allah. Imam Ahmad bilang ente dapat anaseh Anak belum bicara sama Allah, Allah udah kabulkan. Terus dia nangis. Kenapa yang nangis? Ada satu doa yang belum dikabulkan Allah. Apa itu? ana pengen sekali ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Nah ini, Muhammad. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hambal langsung meluk dia. Dia bilang bukan ente yang diperintah Allah ketemu Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal diperintah Allah menemui anda. Saya Ahmad bin Hambal. Wah wow, nangis dia terharu. Tuh zikrullah. Ente coba. banyakin zikir terus. Nanti lebih dari apa yang ente inginkan dikabul sama Allah Karena Kadang ente belum ucap dikabul lagi. Sampai malu-malu nanti. Ya yes, salam. Begitu. Saya Dati Maryam di mihrabnya kan selalu setiap bangun udah ada apa? udah ada rezeki buah-buahan makanya namain kamar kita mihrab tempat ibadah jangan jangan namain kamar kita kamar tidur bawaannya kita masuk buat tidur salah nama itu ini kamar tidur mana kalau dinamain kamar tidur berarti masuk buat itu? tidur ente musinya bilang mulai sekarang kamar di rumah ente itu Ente ngomong nih, ini ni mihrab nih, buat ibadahannya, Jadi tidurnya jadi nggak 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 jadi iya bukan ya, nggak jadi utama lagi kalau capek aja tidurnya gitu jadi banyak di Indonesia nih nama-nama yang perlu kita perbaiki kadang-kadang disebut kamar mandi padahal belum tentu orang masuk untuk mandi nah, itu perlu diperbaiki itu. cari aja nanti bahasanya apa ya Jangan namain kamar tidur lagi, jangan-jangan. Ini bawaannya ini tidur mulu. <tik> La ilaha illa anta. Subhanaka. Ini kuntu minal zalimin. Itu ada riwayat Nabi Yunus. Di dalamnya itu tiga hari. Dalam perut ikan. Bahkan ada riwayat 40 hari macam-macam dari Jadi selama berhari-hari itu ya baca ini terus. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam tidaklah seseorang dalam kesulitan dia membaca tasbih Nabi Yunus melainkan Allah keluarkan kesulitannya. Di sini Allah katakan difirmankan ayat 88, "Fastajabna lahu." Maka kami kabulkan permohonan Nabi Yunus. Wanajainahu min al ghami. Kami keluarkan Nabi Yunus dari dari kesedihan atau dari kesulitan. Aibitil kal kalimat dalam tafsir al Jalalain disebabkan kalimat yang beliau ucapkan itu. Pastajabnalahu kata Allah maka kami kabulkan apa? permohonan Nabi Yunus wa najainahu minal gham minal ghammi kami keluarkan dia dari kesedihan kesulitan itu ai bitir kal kalimat disebabkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz wa kadzalika ai kama sebagaimana kami telah selamatkan Nabi Yunus itu nunjil mukminin Kita menyelamatkan orang-orang beriman dari kesulitannya. Apabila orang beriman itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La ilaha illa Anta, Subhanaka ini kuntu minavali min." Banyakin itu deh. Hah? Perbanyak aja, perbanyak aja. Kalau lagi sulit perbanyak itu. Perbanyak, 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 perbanyak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalimatnya bukan aktsaru amala, ya. Ahsanu yang paling baik amal. Jadi amal tuh harus kualitas. Amar itu harus apa? Berkualitas. Bacanya pelan-pelan. Jangan buru-buru. buru, jangan buru Resepin maknanya. La ilaha illanta tiada Tuhan selain kau ya Allah subhanak kau maha suci ya Allah. Ini kuntu minazalim. Sesungguhnya aku zalim ya Allah. Aku salah ya Allah. Lebih kabul insya Allah. Ya salam. Ya, salam. <tuh> <tuh> Alhamdulillahirrabbil <tuh> Alamin Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan. Sekarang kita pindah ke surah As-Saffat. Surat urutan ke-37. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Difirmankan oleh Allah di ayat 143. Ayat berapa? Ya? Oh ya, salam. Nah, ini nih, ini sini. Ini, ini, ini. ini dulu ji Tebel banget nih, dompet nih. Kalau kurang sedekah, emang rezeki susah. Ya udah begitu aturannya, begitu. Ada firman Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat untuk seluruh alam. Saya baca di tafsir Al-Baghawi, Al-Baghawi. Kedatangan Nabi itu membawa rahmat lil mukmin wal kafir. Dia beliau bawa contoh kebaikan, salah satunya seperti sedekah. Kalau ada orang beriman ngikutin Nabi, dapatnya dunia akhirat. Kalau orang nggak beriman ngikutin Nabi, dunia aja dapat akhiratnya kagak sedekah deh jangan sampai kelewat tuh Haji Hendra panggilin kalau kelewat Oh sedekah luar biasa nabung ini nabung Oh nikmat Alhamdulillahirrahmanirrahim Insya Allah Allah luaskan rezeki kita bisa banyak sedekah Insya Allah ya eh? Daumardokum Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah mana kosong min sodaka. duit tidak akan kurang dengan sedekah banyak banget hadisnya sedekah udah dikeluarin hadis gini duitnya masih kagak mau keluar juga terlaluan kayak kagak percaya aja keluarin yang gede jangan dua ribu dua ribu dikit tar falaula <tuh>. annahu kana minal musabbihin Ayat 143 surat apa? As-Safat. Allah jelaskan, "Falaula annahu kana minal musabbihin ay adh-dhakirin biqawlihi katsiran fi batni al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Artinya kalau sekiranya Nabi Yunus tidak bertasbih kepadaku di dalam perut ikan, Artinya tidak banyak berzikir kepada Allah dengan tasbih yang tadi diucapkan. La fi Maka dia akan tinggal dalam perut ikan itu. Ila yaumi yub'athun. Sampai hari kebangkitan. Artinya lasar. Maka akan menjadi perut ikan itu. Qabran lahu ila yaumil qiyamah menjadi kuburan baginya sampai hari kiamat. Kalau nggak tasbih, Nabi Yunus nggak keluar lagi udah. Dalam perut ikan itu, perut ikan itu kata Allah akan menjadi kuburan bagi Nabi Yunus sampai yaumul kiamat, sampai hari kebangkitan. Tapi Barakatut tasbih karena dia bertasbih kepada Allah keluar dari kesulitan. Ya salam. ente zikir, zikru, zikrullah. Apa yang ente punya sulit, ha? ente zikir aja. Banyak nyebut nama. Apalagi nyebut ini zikir Nabi Yunus ini paling cepat karena sudah Al-Qur'an menyatakan ini ditambah lagi dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waktu nyebutin inni kuntu minaz zalimin akuin kesalahanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala banyak kesalahan kita tromo lewat duit adek kagak mau nyumbang itu kan keterlaluan ya bener gak kan? <tuh> wa anfiku mimma razaqnakum kata Allah nafkahkan rezekimu yang kami telah karuniakan padahal jadi kita sebenarnya disuruh nah, yang kita kasih bukan duit kita juga gitu dari Allah juga kan Ya salam Ya Allah <tuh> La ilaha illallah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Makanya dulu juga ada satu riwayat satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah jangankan hutang-hutangku akan kubayar kebutuhan aja susah kata Nabi ente kemana aja dari tasbihnya malaikat apa itu tasbihnya malaikat ya Rasulullah baca sebelum sholat subuh subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Ghafir al seratus kali. Eh hey, Subhanallah, wa bihamdihi. Subhanallah al-Ghafir seratus kali. Bacanya jangan Subhanallah bihamdihi Subhanallah al seratus kali. Bukan begitu, bukan? Maksudnya sebanyak seratus? Hari ini anda perlu terang, takutnya baca begitu. Ada orang habis dikasih amalan gitu, baca saat berapa detik selesai. itu udah baca, udah kan? Subhanallah, bihamdi, subhanallah, ilahi, seratus kali. Nah, apaan? Maksudnya sebanyak 100. Kalau misalnya ini sekarang masjid pada cepat-cepat komatnya. Kalau zaman dulu kan sunnahnya sebenarnya masjid tuh komat subuh tuh lah perpanjang itu kita cerita sunnah ya antum pernah umroh nggak coba lihat lihat jamnya di sana komat komat apa komat subuh Wuh, lama kita udah sholat qobliyah kita baca ini seratus anak punya wirid lagi ada doa fajar habis doa fajar baca wirid lagi belum komat subhanallah emang begitu sunnahnya cuman di sini orang-orang pada kerja pagi ya mungkin ya Kerja pagi, kadang-kadang nggak -kadang ada kerja pagi juga, cepet-cepetan kok mati. <laughs> yes, salam. yes, salam. Orang dulu memanfaatkan sampai suruk. Jadi supaya habis subuh itu ke suruknya nggak jauh. Gitu. Orang kalau sudah yakin hadis tentang Isrok, subuh sampai Isrok, dia nggak mau urusan dunia sampai Isrok, nggak mau. Hatta mau berapa duit, nggak mau. Nanti habis Israq baru urusan dunia Hadisnya hadisnya jelas Riwayat Imam At-Tirmidhi Rahimahullah Tabaraka wa ta'ala Man sallal ghadata Kata Rasulullah Siapa yang salat subuh Fi jamaatin Berjamaah Summa qa'ada Kemudian dia duduk Man sallal ghadata Fi jamaatin Summa qa'ada Yadkurullaha ta'ala Hatta tatlu'a syams ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 yang salat subuh jamaah kemudian setelah subuh jamaah dia masih tetap duduk di masjid berzikir kepada Allah sampai matahari terbit sampai waktu israq shuruq salat sunnah israq dua rakaat maka di Allah karuniakan dia pahala apa? seperti dia menunaikan ibadah haji umrah sempurna 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 tidak doif hadisnya hadisnya tidak doif sebagian ulama bilang hadisun hasan udah ada hadis begini masih kagak mau juga bukan bukannya umrah pada berebutan ini ada pahala umrah tiap hari nggak mau gimana sih linglung jadinya kita Hah. Yang bagus tuh komat diperpanjang tuh. Jadi kalau orang-orang yang telat-telat bangun, kita sekarang apalagi subuh jam 4. Subuh jam berapa? ya? Jam 4. Hah? Suruknya jam berapa? Ya? Subuh jam 4 lewat 8. Terbitnya jam 5 lewat 26. enam. itu sedang itu. Kalau bikin komatnya, bang saya ya paling telat jam lima kurang sepuluh deh. Kok nggak jam lima kurang seperempat komat? Kan enak orang keburu. Lu subuhnya lebih cepat komat cepetin lagi. Banyaknya ya orang sulit kan nggak semua imannya sekelas antum ya. Dulu saya pernah tuh kejadian ada satu bapak-bapak. Aneh lagi di rumahnya pas azan, Aneh di rumahnya. Terus kita ke masjid kan? ke masjid dekat rumahnya, kita ke masjid dekat rumahnya. Kita padahal pas azan tuh kita udah mulai bergerak. Jadi setelah azan berapa lama kita nyampe tuh masjid? Belum lama, kayak kita masih belum lima menit dah. Habis azan masih lima menitan lah. Udah sholat. Nih teman saya nih yang tinggal situ bapak-bapak nih, dia teriak pas masuk. Di sini kan orang kantor semua, emang begini sholatnya buru-buru kata begini. Dia, Dek kesal kali. <guluh> Minimal pakai itu dong, pakai apa tuh? Kayak di sini itihat bagus nih. Pakai apa? Waktu. Jangan begitu, jangan buru-buru begitu ah. Tungguin. Ya salam. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa rajin sholat subuh, ha? sampai suruk. Dulu guruannya pernah bilang begitu tuh, kalau mau berkah hidup dunianya dua waktu dijaga, subuh sampai apa? Suruk, maghrib sampai bisa. Jangan urusan dunia di dua waktu. Kalau nggak ada uzur, Insya Allah. Nih semua gampang nih, gampang semuanya, gampang semua kemudahan semuanya. Ya yes, salam. Yes, salam. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana Kemudian di surah As-Saffat ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu minasyaitonir rajim bil ara'i wa huwa saqim. kemudian kami lemparkan dia artinya dari perut ikan dikeluarkan dari mulut ikan dikeluarkan Nabi Yunus alaihi salat wasalam ke daerah yang tandus pantai pantai tapi pantainya tandus enggak ada tanaman Ini ada riwayat Tiga hari dalam perut ikan ada riwayat tujuh hari, ada riwayat dua puluh hari, ada riwayat empat puluh hari. Dalam perut ikan, wallahu alam. saqim dan dia dalam keadaan sakit. Nabi Yunus waktu keluar dari perut ikan sakit karena kulitnya ancur. Kulitnya ancur, daging tulangnya enggak. Habis begitu Allah subhanahu wa ta'ala kasih kesembuhan sama Nabi Yunus Lewat ditumbuhkannya satu pohon Ayat 146 Wa anbatna Dan kami tumbuhkan alaihi atas dia Nabi Yunus alaihi salatu wasalam Sajaratan satu pohon Sajaratan apa? Satu pohon Miyaktin dari jenis labu dari jenis apa? Labu wallahu alam kayak gimana pohonnya. Walhasil itu pohon, subhanallah ya. Itu pohon ditumbuhin di tempat Nabi Jadi Nabi Yunus enggak bisa bergerak. Jadi tumbuhin di tempat Nabi Yunus ada tumbuh tuh pohon. Tumbuh tuh pohon naungi Nabi Yunus. Daunnya, daunnya tuh pohon ada wanginya, jadi serangga nggak mau dekat sama Nabi Yunus. Musir serangga paham nggak? Nah, Nabi Yunus berteduh dalam pohon itu dan sampai kulitnya kembali normal. Berwaktu beberapa hari. Saya baca di keterangannya gimana cara beliau makan, Subhanallah Allah kirimin kambing, beliau minum susu kambing, sama kambing disemprotin susu, Subhanallah, cara Allah Subhanahu taala memberikan rezeki kepada hambanya, jadi udah nggak usah takut soal rezeki selama kita nyembah siapa Allah Subhanahu. Ampe baik, makanya kan Subhanallah belakangan pohon-pohon jenis labu kan ternyata obat ya, ya salam, nah itu rahasia rahasia Quran ini makin lama makin terlihat makin terlihat makin terlihat. Warsalnahu ila alfin au yazidun. Setelah Nabi Yunus sembuh dari penyakitnya, baru kami utus kembali Nabi Yunus alaihi salatu kepada penduduk yang jumlahnya seratus ribu atau lebih. Maksudnya kepada penduduk Nainawa. Nainawa waktu itu kan sudah diancam kan? Tiga hari lagi ente paling nggak tobat turun azab. Waktu Nabi Yunus keluar, tanda azab datang semuanya taubatan nasuha azabnya nggak jadi. Azabnya nggak jadi. Subhanallah. Jadi untuk menghindarkan diri dari azab, caranya apa? Taubatan nasuha. Ente kena sakit, kena sulit, kena ini. Langsung taubatan nasuha. Jangan nunda udah. gak usah pakai nak ngomong ini salah dia, ini salah dia. Jangan. Fa'amanu. Lalu mereka semua beriman fama ta'anahum ilahin dan kami berikan mereka kenikmatan sampai usia mereka semua kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala satu-satunya nabi yang umatnya 100% semuanya beriman umat nabi Yunus alaihi salatu wasalam musibah azab enggak jadi datang gara-gara semuanya taubatan nasuha semoga Allah hindarkan kita dari azab kalau di dalam hadis sulkutsi ada tiga Tiga hal yang bisa mencegah azab Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis sulkutsi Inni la ahammu bi ahlil ardi azaba Fa idha nazartu ila ummari buyuti Wa ila al mutahabbina fiyah Wa ila al mustaghfirina bil azhar Saraftu dalika anhum Sebenarnya aku hendak mengazab kata Allah penduduk bumi karena banyak maksiat. Tapi pada saat aku lihat satu masih adanya orang-orang yang memakmurkan masjid, tak jadi. Dua masih adanya orang yang saling mencintai karena aku. Tiga masih adanya orang yang beristighfar sebelum subuh, nggak jadi diazab. Kalau nggak ada lagi yang makmurin masjid, ngundang azab. Ini bukan saya. Ngomong, hadis ini, kata mubarakah lil alamin pertama kali ada bangunan di bumi apa masjid? Mall belum ada sembako, belum ada rumah pribadi, belum ada tempat ibadah dulu. Artinya, apa tempat ibadah? Kebutuhan utama umat manusia melebihi kebutuhan rumah pribadimu." melebihi kantormu melebihi pasar ya salam insyaallah so kita bisa makmurkan masjid untuk selama-lamanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah ma'a abrar ya aziz ya ghafur sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin